Mana kan tahu ya? Mulu enggak tahu. Lu pertanyaan lu susah banget. Udah tahu dia dulu. Sosok ngerti politik. Oke, ini ada baik pertanyaan. Ente tahu enggak? Prabowo. Prabowo kan menyalin presiden. Ente tahu enggak? Ngomongin apa ini? Bininya Prabowo, siapa bininya? Bininya Prabowo. Ku hamil duluan, sudah 3 bulan. Bersih banget lagi dah. Ayah. Ku hamil duluan, sudah 3 bulan. Ku hamil duluan, sudah 3 bulan. Hah? Kurang tahu kok. Eh, lu ngomongin apaan? Ini ngomong ngapain? Tadi gue denger lu ngomongin presiden, iya, apa sih? Iya. Pilpres, Pak. Pilpres. Emang lu tahu enggak siapa calonnya? Tahu, Pak. Siapa aja? Prabowo, terus Anies, iya. Sama Ganjar. Ganjar. Ya? Ganjar. Nah, iya lu tahu. Emang lu pada milih sama dia? Pada milih ntar? Iya, milih, Pak. Emang pada punya KTP? Punya, Pak. Punya, Pak. Enggak yakin gua. Yakin lu punya KTP? Yakin, Pak. Lu ngerti apaan, Bu Mulung? Lah, gua tahu banyak lah tentang politik. Apa? Tahu banyak gua. Apa lu ya, mau ya? Nanya apaan dah? Gua tanya. Ini dah. Luang. Bang. Woi, apaan? Saya mau nanya nih, Bang. Nanya apaan? Tentang Pak Ganjar nih. Iya. Kalau Pak Ganjar tuh udah tua apa masih muda sih ya? Masih muda dia. Dia di antara 3 calon presiden, yang paling muda itu si Ganjar. Oh, jadi kalau lu mau milih yang paling muda, itu Ganjar. Oh, yang paling muda. Iya sih, ubanan. Ntar mungkin dia mau semir kali. Gitu. Gua enggak tahu dah, yang paling muda Ganjar. Ganjar. Heeh, ya. Udah lu belajar dulu situ. Masukin dulu. Apaan? Iya, mulai dulu tuh. Itu si Anies turunan mana? Orang mana dia? Anies tuh kalau gua baca di sosial media segala macam, dia itu turunan Yaman, tapi dia udah jadi warga negara Indonesia dia lama gitu. Tapi dia asal muasalnya sih katanya turunan Yaman itu. Ya kan? Makanya kalau ente mau pilih turunan Indonesia asli, ya ente cari tahu sendiri dah gitu. Cuman itu informasinya begitu. Ya. Bang, mau sini dong, mau kemana sih? Apaan lagi? Lama. Prabowo itu kan mau jadi nyariin apa sih dia tuh ibu negaranya siapa? Hmm? Astaga, ada pertanyaannya gua kagak tahu ibu negaranya. Kan dia duda. Iya, dia duda. Gimana? Kan tahu ya. Mulu enggak tahu. Lu pertanyaan lu susah banget. Udah tahu dia duda. Sosok ngerti politik. Oke, ini ada baik pertanyaan. Ente tahu enggak? Prabowo. Prabowo kan menyalin presiden. Ente tahu enggak? Ngomongin apa ini? Bininya Prabowo, siapa bininya? Bininya Prabowo. Ada ke bini gua di rumah. Bini lu ngapain ngomongin? Ini lagi. Ini ngapain ngomongin bini? Kagak. Ini kan ini tahu urusan orang ya. Pilih-pilih aja udah kagak usah ngurusin. Kagak usah ngurusin bini orang. Ngapain kita ya? Ngurusin bini orang. Iya, udah biarin aja. Yang penting pilih-pilih aja gitu. Ya udah urusin lu. Ya udah ya. Udah ke mana itu? Tuh marahin dah gua mau nyari itu mulung lagi. Lanjutin. Pusing gua ngomong sama dia. Ada ini. Dapat mayan. Udah ya. Apaan sendal bukan ini? Plastik. Tanya bini aja kagak ngerti lo. Lu pertanyaan lu yang susah. Uset pertanyaannya ada apa lagi kakek ini? Ya. Enggak ada aja pertanyaan enggak jelas. Anak muda tuh ngomongnya yang benar. Emang lu pada ngerti politik? Iya kagak sih. Ya, kan gua nanya dia katanya pinter politik tuh pemulung. Tahu semuanya. Pemulung. Ih, ya makan. Makan nanya. Ih, mendingan ke sana lu nyari bini. Ngapain lu? Ngurusin politik aja lu. Ini yang jangan duit bener, Ki. Lu udah ngomongnya ndet-ndetan lu. Enggak lagi masih gitu lu. Terus kayak Oke. Bos McDonald-nya kalau. Oke.